Video. Sekarang kita mau packing. Ini dia. Semua ini, semua yang ada di sini ini, semua harus masuk di tas ini. Jadi untuk traveling kali ini saya bakal pakai tas dari Osprey yang apa nih, Fairview, kalau nggak salah namanya. Fairview. Oke, karena banyak rekomen dari orang-orang yang traveling, katanya tas ini bagus dan bisa muat banyak. Let's see apakah semua ini bisa muat, but I'm sure bisa. Oke, first di sini saya ada tas juga, jadi biar di pack-packnya seperti ini, terus biar rapi aja sebenarnya. Pertama kita pakai yang paling besar dulu. Oke. Ini adalah barang-barang saya mau pakai, saya mau bawa untuk jalan-jalan selama 2,5 bulan. Alright, first biggest one. Okay. Mungkin kita masukin baju dingin dulu ya, karena saya kemungkinan, bukan kemungkinan sih, udah tahu sebenarnya kalau bakal pergi ke daerah dingin, bukan yang bersalju, tapi daerahnya dingin. Kebanyakan negara yang saya mau kunjungi kali ini, dia itu ada di atas gunung, bukit, pokoknya di dataran tinggi lah. Pertama ini ada jaket ya, ini jaket saya dari zaman dulu, 2000 entah berapa lah. Ini jaket, tapi ini jaket anget banget. Bagus nih jaketnya. Dari saya umur 14 tahun loh jaket ini. Sekarang saya umur 29, 15 tahun yang lalu. Is it? Ya. Yeah. Jaket ini dari 15 tahun yang lalu saya punya. Okay. Dan masih awet, masih bagus. Kita packingnya kayak gini ya. Jaket dulu pertama nih. Kedua, ini ada juga jaket. Ini juga udah lama banget jaket, saya baru nemuin kemarin di lemari ini yang kemarin saya pakai ke Rinjani. Saya baru ingat saya punya, padahal kemarin sempat mau beli tapi mikirnya kayaknya ada deh saya punya jaket yang kayak anti air. Kayaknya ini sih anti air sih dikit ini, tapi at least dia anget banget. Orang ini saya pakai waktu di Swiss ini. Seringan saya pakai jaket ini kalau di Swiss man. Dan enaknya itu jaket ini dia banyak pocketnya, kayak hiding pocket gitu. Kayak gini nih, dalamnya ini ada pocket. Ini dalam merek apa nih? Kan ini jaket lama banget nih. Ini jaket satu. Berarti jaket ada dua ya. Jadi saya mau pergi itu ke negara yang terjauh selama saya traveling. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin paling jauh ya Swiss kali ya. Tapi ini lebih jauh lagi dari Swiss. Lebih jauh lagi dari Jerman. Ini kita packingnya begini. Sekian dulu. I think I have... Oke. Okay. Sama saya masukin legging ini, leggings. Untuk musim dingin, kayak termo apa gitu namanya, termo, pokoknya jadi baleman lah ini nanti. Ini saya dikasih sama bibi saya. Terus ini juga, ini bajunya, atasannya tuh, dan dia ringan banget. Kalau di Shopee ini namanya long john. Saya ini dikasih sama bibi saya yang ada di Belanda. Tapi saya sebenarnya udah beli juga, tapi ternyata taulah produk Shopee. Kupikir bagus, ternyata biaya aja. Oke. Kita masukin ini untuk yang
pas dingin-dingin ya, jadi kita enggak bongkar-bongkar yang lain lagi. Ini dia, saya beli di Shopee nih, harganya 300 ribuan. Pikir harga 300 ribuan udah bagus. Reviewnya sih bagus. Tapi ya enggak tahu lah. Besok aja kita coba ya. Yang penting sekarang saya udah siapin dua. Ada dua. Sama saya memasukin this one. Jadi ini isinya ini tuh. Isinya yang pack yang pertama ini baju-baju untuk dingin. Karena ini bakal dipakai di negara yang ketiga saya kunjungin. This is well. Ini saya beli juga di Shopee nih. Jadi ini kaos kaki bininya mana ya? Tapi ini kayaknya ayah ting. Dari sini aja lah. Tuh. Jadi udah muat berapa nih? 2, 4, 6, 7, 8, 9 item. Close. Jadi kalau traveling pakai ini packing tas packing ini dia lebih rapi. Dan kalian tuh misalnya kalau apalagi kita backpackeran ya. Kalau koperan sih masih enak, tapi kalau backpackeran pas kalian kalau nggak lihat kalian nggak pakai gini aneh, nanti pas bukanya itu bingung. Ini kan kalau ini tinggal ambil satu tasnya aja. Dan enaknya tas ini dia bisa di pressing lagi. I hope I can do it. Let's see if I can do. Okay. Jadi biar dia lebih irit space. Oke, baju dingin udah masuk. Sebenarnya kalau bagasi saya tuh dapatnya 25 2 item 2 pokoknya 2 kali 25 lah dia bilang. Karena saya pakai Qatar. Tapi yang jadi masalahnya saya enggak mau bawa banyak-banyak. Gak mau berat-berat karena saya bakal jalan banyak jalan terus bakal naik bus naik kereta terus di South America ini dia jalannya juga banyak banyak tangga-tangga terus kita mungkin mau hiking atau apa jadi makanya bawa yang ringan-ringan aja. Let's see ya berapa kilo jadi semuanya nih barang saya. See, it works. Kita lagi, ayolah muat. Ini tas ini saya beli di Shopee atau harganya berapa? What's inside here? Kan. Jadi dia ini padat banget. Sebenarnya saya sempat mikir untuk pakai yang vakum. Cuman kalau pakai vakum, misalnya kalau kita lagi mau cepet-cepet keluarin jaket atau apa, terus kebuka, terus dia harus dipakum lagi dah. Come on. Baju sehari-hari. Jadi untuk baju selama 2 bulan setengah saya pakai 1 2 short 3
4. Where's my underwear? 5. 5, 6, 6 baju, 7. Jadi ada 7. Dan tips traveling yang lain, kalau kalian misalnya mau pergian lama, terus kalau tahu diri kalau misalnya pas kemana-mana tuh suka ribet sama baju, solusinya itu pakai satu warna baju dan satu ya modelnya beda-beda, cuman bentuknya kayak terus-terusannya sama, jadi nggak pusing. Jadi setiap kalau kalian mau jalan tuh tinggal ambil satu, entah yang mana aja kan, jadi nggak perlu pusing. Dan ini adalah khasnya saya nih, pas kalau lagi jalan selalu pakai baju yang sama kayak waktu saya di Raja Ampat 6 bulan tuh bajunya sama terus. Jadi orang-orang pada bingung ya, ini orang nggak pernah ganti baju, nggak tahu apa baju kita modelnya gini-gini terus. Kecuali ini satu saya nggak sablon nih. Oke, okay, let's pack. Gimana cara packingnya baju? Kita lipat dulu. Anyway, saya mau pakai berangkat itu yang kayaknya sepertinya pakai yang ini dah. Oke, yang ini kita. Ini saya mau pakai berangkat. Jadi saya skip di sana. Jadi kita lipat dulu. Satu saya suka gulung dia, lipat terus digulung. Ya, kita gulung. Jadi one side-nya baju, one side-nya celana. Jadi gampang nanti kalau kita mau ambil. Dan ini bahan baju saya hampir semua sama semuanya. Jadi cari bahan tuh yang ringan, yang cepat kering. Oh, baju cuma 8 biji. Tapi itu termasuk banyak tau. Tapi ya compare sama berapa lama saya beli sih. Oh, ini cute banget tank top saya. Oh ini satu. Jadi saya bawa 8. Ya 8. 8 atasan. Oke, ini saya pakai. Oh no, what's difference? Ini saya pakai dulu nih. Off low. Kita bawa 8 atasan. Jadi ini atasan saya beli juga di Shopee. Dia untuk sport-sport gitu, jadi biar cepat kering. Okay. Dan celana. Next celana, ini semua celana saya itu leggings. Bahannya juga semua leggingan. 1, 2, 3. Ini celana kargo. 4. Celana pendek. Celana leggingnya 3. 1, 2, 3. Betul. Terus ini kargo 1 karena saya rencananya pengen ke hutan Amazon. Oh my god, kita mau ke hutan Amazon. Terus ini celana pendek 2 dan jeans 1 itu aja. Jadi celananya 1 2 3 4 5 6 7. 7 celana. Mari kita pack. Jadi sebenarnya barang-barang ini cukup 1 minggu kalau kalian ganti bajunya tiap hari. Tapi ya gitu kan, namanya kita backpacker, jadinya kita pasti nyuci. Ya, berapa hari sekali kita nyuci lah. Okay, wait a second. How should I pack this? Okay, I think so.
Ini juga nih lucu celananya. Kayak legging sport tapi banyak kantongnya. Karena saya paling suka banyak kantong. Ini kantongnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini saya mau pakai perangkat ya, karena ini bahannya adem banget. Karena saya bakal flight selama 10 tambah 10 tambah 7 tambah 7 10 tambah 7 tambah 7 24 jam. Flight saya itu selama 24 jam. Tapi transit. Transitnya 3 kali. 3 kali ganti pesawat. More 24 jam. 26 jam. In total flight-nya doang. Masih bisa masuk sini. Oh wait, mana buku saya dia? Saya tulis ini. Where's my book? Mana buku saya? Karena saya pengen tulis. Saya. Jesus, right here. No. Mana ya buku saya? Jadi tadi berapa? 8 atasan sama 7 bawah bench. Ini untuk tidur. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jeans satu aja cukup. Periksa dulu kantongnya. Isi nota. Oke, udah. Baju udah masuk. Tambah satu dress. Mari kita kompres dia. Beda lagi. Oh my god, why Christian? Mau kemana nih? Mau kemana ibu? Oh wow. Aku jajak South America. Far, far away. Sih
Nah, nasi yang kedua selesai. Kita isi katanya di atas kali ya. Kita yang masak nih. Oh iya, ini bisa jadi ini di atas. Ini bisa sampai bawah. Ini packingnya masukkan. Next kita packing daleman dan kaos kaki. Ini jaket saya pakai. Ini outfit saya pakai besok. Jadi kita bisa sisihkan ya. Terus saya pakai kaos kaki satu. Ini saya mau packing underwear dulu ya. Jadi saya kebanyakan bawanya tuh kayak tank top gitu, karena mengurangi keribetan. Kaos kaki saya bawa 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk saya kalau kaki kesel yo. Ada itu nggak? Nggak serentangan satu. 10 dalaman. Terus ini kaos kaki 1, 2, 4, 5, 6 kaos kaki in total. Ini terlalu besar nih. Nanti kecil kali ya. Biar dia benar-benar kecil pas gitu loh. Coba kita tes lah. Tapi ini kecil lah nih. Semua. Nah, saya bawa sarung. Ini sarung dari Alia Thea. Sumpah suka banget saya sarung ini. Tapi sarungnya kayaknya saya mau Gak usah ada jaket. Ini saya gak perlu sarung. Terus aja dah. Did I get this one? I think so. Yeah. Ini tapi wajib dah. Sebenarnya saya nggak lihat kalian nulis apa. Where are you going? Pak Miji, saya mau pergi jalan-jalan. Ya saya. Saya mau pergi jalan-jalan. Opi udah masuk. Udah.
kita tutupin dulu. Ini enak lah ya ini. Hai Pak Raffi, jam berapa sih ini? Baru 4:30. Emang Anda sudah pulang kerja? So, ini tas yang ketiga. Selesai. Saya cuma punya 4 tas kayak gini nih. Muat kan? Muat dia muat. Terus next kita packing apa lagi ya? Ini apa yang saya bawa? Let's write it down. Karena saya harus double check apakah how many? Ten. This is a small. Bawa aja lah. Kalau nggak dipakai ya. So, apa-apa. Nggak usah mau buka lagi. Ini untuk toiletry saya, ini saya bawa apa aja ya. Kalau ke Mataram bukan jalan-jalan, ember. Emang saya bilang Mataram? Harusnya buka lagi. Udahlah, kalau toiletry sini yang paling penting yang kalian harus packing itu si baby gorol itu, nanti saya masuk di hand pack saya. Ini Sunscreen dan mosquito spray. Karena di saya baca banyak sekali di Facebook kalau di Machu Picchu, oh my god, I cannot say that name. Dia banyak sand flies katanya. Jadi kita harus punya ini dan punya ini. Sebenarnya saya juga harus bawa minyak kayu putih karena dia paling takut sama kayak minyak kayu putih gitu. Do I have enough? Dua aja cukup sih, deodoran ya. Nah, saya mau refill sunscreen saya dulu karena ini untuk di tas yang ini kita bawa untuk, karena di tempat saya ini yang saya mau pergi ini dia panas. Mataharinya sangat menyengat katanya. Salah. Lebih dari gili atau bukan? Kita refill ini dulu. Mana? Yang sini. Ke Lampung yuk. Amiji, insya Allah tahun depan dah. Tahun ini saya pengen pergi ke negara yang flightnya paling jauh dan murah dan tanpa visa. Jadilah saya ke South America. Lama sekali dia ini numpah ya. Ini gini dia. Nah, biar dia penuh ini.
biar saya gak capek ngomong lagi. Udah lah, bosan. Oke, tutup darah. Sekarang masuk tas nanti. Ini masuk di sini. Jadi ini ada saya bawa untuk jahit-jahit. Mana teman untuk jahit-jahit sini? Mana untuk jahit-jahit saya? Di mana dia? Dari mana sih tau ya? Sama lem. Karena saya butuh lem. Tapi saya gak tau dimana bisa taruh ya. Sama saya butuh kuku juga harus masuk sini. Karena ini masuk bagasi ya. Jadi di sini saya ada bawa sabun, sampo, conditioner, lotion, elips, hand sanitizer. Itu wajib banget hand sanitizer, karena hand sanitizer di sana tuh wajib banget. Wajib. Sama saya bawa minyak zaitun. Tak kenapa lah. Tak tahu. Tapi saya bawa aja sama shower cap. Jujur kayaknya saya butuh minum aja lah. Tapi yang full, saya butuh yang full. Ini full. Enggak. What is what is full? Ya, jujur kayaknya cuma 2 saya butuh. Mana full on nih kayaknya. Ini gak kosong tutupnya. Nah, udah no, buat plastic this one. Terus apa lagi ya? Mau ini jambutnya. Ini saya harus lapisin dia karena takut nanti takut nanti dia ketusuk-tusuk. Oh ya, ini juga nih, kalian juga harus tahu nih. Nih kayak gini nih. Bungkusnya kayak gini caranya nih. Jadi enggak perlu kita bawa botol-botolan. Ini bisa muat 50 sampai 100 ml kayaknya. Which is maksimal. Tapi kita bawanya cuma satu pouch cuma lotion yang saya bawa lebih banyak karena kulit saya itu kering. Dan di sana itu enggak tahu lah saya di sana tuh kayak gimana ya. Sana tuh katanya sekarang ada yang bilang bentar lagi ada musim hujan. Ya katanya Kolombia itu musim hujan di Oktober. Which is in the end of September itu masih bagus, which is itu saya nyampe sana. Tadi mana anu saya tadi ya? Gak mau saya ini kok nyari-nyari lagi nanti nih. Oh, ini this one. Jadi ada pensil sama potongan kuku wajib nih. Wajib potongan kuku sama. Weh, mau kemana? Dia mau ikut ke Amerika. Yuk dicari sama mama. Ya Allah. Kita enggak lihat chat sebenarnya karena agak jauh HP-nya kita taruh. Soalnya kita lagi buat video juga. Mau iseng-iseng upload ke YouTube. Kita mau ke South America. Oh my god, that's it. Oh my god. Saya butuh apa ya? Biar dia lem kali ya. Oh, enggak pakai kertas ya dulu. Ini. Kita pakai kertas dia. Saya mau plastik sebenarnya, tapi enggak pakai plastik. Soalnya saya enggak mau dia ketusuk nanti sama tukang. Oh, ini yang ini. Nanti dia ketusuk sama ini apa namanya pouch saya itu karena banyak pouchnya itu ada hand sanitizer isinya. Ada isinya hand sanitizer, terus ada
shampoo, conditioner. Tapi ini yang paling terpenting ini, mosquito spray. Karena di sana itu parah lah pokoknya moskitonya. Dan karena saya mau pergi ke hutan Amazon, jadi diwanti lah. Oke. Okay. Sama ada mirror juga di dalam sini. Oke. Okay. Nah. Tapi saya agak ragu ke tapi tidak apa-apa. Jangan bagus. Next kita ada pouch untuk obat-obatan. Which is ini isinya obat-obatan saya. Pertama, ini saya dikasih ini dikasih sama teman, ada Neositran. Neositran ini obat kayak flu, pas kalau kalian mau mau flu atau apa itu langsung seduh ini pakai air hangat. Insyaallah 2-3 kali sembuh karena dia ini vitamin C. Ya, jadi saya banyak bawa ini karena saya biasanya kalau sudah kecapean itu paling cepet flu. Terus bawa Panadol. Panadol hijau untuk flu juga. Salah. Bawa antimo, jangan lupa kita bawa antimo. Bawa antimo soalnya ada bus yang saya mau pakai itu mungkin dia 10 jam atau lebih dari 10 jam karena perjalanan di sana itu bisa pakai pesawat. Cuman dia ke tempatnya itu tetap aja harus pakai bus. Jadi saya bakal arrange kayak night bus gitu. Jadi biar kita bisa tidur, kita bawa antimo. Antimo 2 dan ini obat diare. Ini obat diare. Enggak tahu saya, pokoknya saya dikasih ini obat diare katanya. Karena pas kita nyampe di suatu negara, jangan langsung asal nyoba makanannya karena perut kita kan beda-beda ya. Kita biasa makan nasi, terus tiba-tiba makan apa nanti kaget perut kita nanti jadi mencret. Jangan. Next saya bawa plaster anti air. Ini stok saya karena diving sih, tapi why not bawa aja karena saya juga rencana pergi ke hutan, jadi ya ini nggak tahu saya poin saya bawa aja ini yang saya pikir bermanfaat itu saya bawa deh. Yang saya enggak pikir atau enggak kepikiran saya enggak bawa. Yang enggak kepikiran. Hansaplast. Wajib bawa Hansaplast. Siapa tahu nanti kita ada ke apa recet-recet sedikit itu. Dan kita bawa emergency blanket. Karena saya mau naik gunung. Bukan naik gunung sih, emang lokasinya dia di atas gunung. Yang tempat saya mau pergi ini saya packing dari musim panas sampai musim dingin ini semua. Ini untuk obat-obatan dan kita tutup tas kita. Oke. Okay. Obat-obatan udah masuk, baju udah masuk, kaos kaki, dalaman semua udah masuk, terus toiletries juga udah masuk. Ini apa nih? Itu aja sih. Kita mau packing. Nah, tutup dia. Sekarang the fun part-nya, biar bisa ketutup ini. Butuh bantuan tenaga dalam. Oh, enggak dong. Wah, keren tas ini. Oh, iya iya. Another side, masih terbuka. Oke. Jadi ini adalah barang-barang saya selama 2,5 bulan. Jalan-jalan 2,5 bulan backpackeran. Biasanya saya paling lama itu backpackeran tuh selama 2 minggu. Ini tiba-tiba saya waktu itu kepikiran pengen pergi ke negara yang flight-nya terpanjang, yang free visa, dan negaranya gak terlalu mahal. Akhirnya setelah saya google, keluarlah deh itu, muncullah negara-negara ini.
dan saya cek-cek benar free visa. Ya udah, mumpung saya masih single dan masih nggak ada tanggungan, jadinya saya udahlah pesen aja. Walaupun setelah saya pesen itu kayak mikir, anjir, what the fuck I'm doing? Karena banyak sekali ini apa namanya, review-review orang-orang tuh kriminal lah, inilah, pokoknya scary lah, pokoknya ngeri-ngeri dah. Tapi saya mikir kayak, udah, soalnya kalau saya tunda lagi, nggak tahu nanti kedepannya kalau kita dapat, kalau masih ada uang, kalau kita masih bisa, woi, done, 2.5 months. Next, ini udah untuk di dalam bagasi. Wait a second. Oh sudah. Ini juga saya ada headlamps, ya. Karena saya kan rencana masuk hutan tuh. Jadinya saya bawa lah. Tapi kayak, kayaknya nggak bisa kali ya. Baterainya nggak bisa. Terus sisanya. Maybe my books, because I'm not gonna write anything. Ini buku isinya tentang trips. Apa sih yang bawa buku yang ini? Apa lagi ya? Jas hujan. Jas hujan saya bawa dua. Karena in case saya butuh untuk satu untuk tas, satu untuk badan. Saya pikir saya masih ada ini face wash saya, tapi kenapa saya nggak masukin dia? Entah kok kejelek kayak nanti. Ini saya pakai plastik. Nih, gak tau saya butuh nanti. Oh iya betul ya, sendal. Ini saya sendal. Ini sendal saya belinya juga di Shopee, 300 ribuan. Tuh, katanya ini awet. Sendalnya awet dan dia ringan, emang bener sih ringan. Jadi kalau sendal, oh my god, kita masukin di sini. Makanya nih, kalau orang ada beberapa orang yang nggak tahu gimana cara saya backpackeran, terus dia pasti bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Mau bilang iya, saya enggak mau bohong. Tapi mau bilang enggak, pasti apa? Rude. Jadi saya lah, insyaallah. Lihat ini. Barang bawaan saya cuma segini. Ini kenapa saya pakai dia plastik lagi? Karena in case saya need plastiknya, saya butuh plastiknya jadi saya bisa pakai. Sandal kayaknya saya bawa deh. Sandal nanti ada hand bag. Oh, saya belum punya luggage tag. Mau trip kemana kakak? Bila aja Ibon.
Ibon, kita ajak dia ke dokter gigi aja, dia lagi sakit gigi, dia gak mau. Takut dia, dia lembu di jalan. Ibon kan security, security andalan. Oh, sedikit lagi, woi. Oke, dan saya butuh kunci. Ini kunci. Kunci sini saya ada 3 gembok, tambah gembok ini 1, itu aja sih sebenarnya, ada 4. Ntar kita buat kodenya. Potong kuku udah masuk. Gembok yang kedua. Oke. Besok subuh kita berangkat, nanti jam 3 kita jalan ke bandara. Nanti malam kita pengen ke Rona-Rona. Ajak Tika. Dan yang terakhir, ini biar double secure. Saya taruh gemboknya di sini. I don't know if it's worth it or not, but ya dia enggak kenapa-napa aja. Tuh. Kan? Nih, lihat gemboknya. Lihat gemboknya nih. Tuh. Oke. Sebentar. Kuncinya ini aja, beratnya ini saya tuh pengennya tasnya beratnya kurang dari 10 kilo karena kayaknya saya tuh cuma bisa, badan saya mungkin nanti terlalu capek kalau bawa terlalu banyak soalnya. Okay, let's see. Jalan 2,5 bulan bawa air cuman 10 kiloan. Ada mak ini juga di BTN. Oh iya dah, nanti dah kita ke sana. Nanti dah kita ke sana. Totalin 10 kilo setengah. Mantap kan? 2,5 bulan 10 kilo setengah. Kayak beras beratnya. Beras 10 kiloan. Kita klik di sini. Saya butuh tekan apa? Dah. Mantap, eh? Keren kan? Osprey keren. Dan ini untuk makasih, isinya cuma 10 kiloan. Yang kedua kita mau packing hand bag. Hand luggage. Apa ini? Oh, masker. Oh, strap seal. Strap seal itu apa? Oke. Okay.
kelamaan geprek, kita butuh. Nah, di sini oh ini anduk sih belum masuk. Apa dah? Dahan geprek nanti. Oh, di sini kita masukin dah. Dahan dok. Ada mukena. Ini mukena dari Nining. Bagus sekali mukena ini karena dia ringan dan ringkes. Mau lipat kayak gimana aja dia tetap ringkes. Ini mukena paling luar, maaf. Ini juga dress saya. Biar kita ada foto bagus gitu ya. Ada dress merah kan identik dengan orang-orang Amerika Latin. Berwarna-warni. Dress masuk. Handuk. Handuknya ini microfiber. Hai Nat, dijoin. Oh, ini handuknya segini aja nih, cepet banget kering ini, cepet kering, terus dia kecil. Handuk, mukena, dan mukena yang lagi. Jadi ini di handbag dia nih atau di hand luggage. Terus banyak kali saya bawa karabiner ini. Apa lagi sebenarnya saya bawa nih? Tidak ada. Karena emang tidak tahu bawa apa. Oh, ini kain wajib nih, kalau kalian yang sering ikutin saya jalan-jalan pasti kalian selalu lihat saya bawa kain ini. Ini sebenarnya dia panjang tapi udah robek. Maklumlah ini kain ini dari umur saya umur 19 tahun. Udah 10 tahun kain saya nih. Kasih sama tamu dulu nih. Kopi just in case. Banyak sekali sih. Kok banyak sekali sih? Salah saya kemarin. Fit bar, kenapa saya stok fit bar? Karena saya kan ada rencana mau naik gunung. Terus kata orang ada beberapa tempat gitu ya. Dia di pick up-nya jam 3 subuh. Perjalanan 3 sampai 4 jam. Jadi ini kayak emergency snack saya. Peanut. Sama strepsil. Ini strepsil saya harus taruh di bag saya yang lain satu. Sedikit bawaan kita nih. Karena bagaimana kan kita mau berpetualangan. Aduh. Apa lagi? Saya harus benar-benar lihat ini kacamata. Saya bawa kacamata sampai 3 sampai 4 kacamata. Karena oh, nih. Karena saya kan orangnya suka hilang-hilangan. Kacamata suka lupa. Ini juga bagus banget nih kalau kalian mau traveling yang nggak mau berat bawa botol kayak gini. Jadi kalau nggak ada isinya, biasanya kan di bandara kita dikasih bawa air tuh,
tinggal kalian buang airnya. Udah lipat begini. Iya, jadi seperti ini. Tada. Jadi kalau mau diisi air itu bisa. Ini 700 ml. Saya sengaja beli 2. Just in case. Tuh. Ini taruh sini untuk makanan. Kita taruhkan kacamata satu. Kita bisa lupa. Oke. Ini untuk makanan. Oh, ini juga nih. Granola. Ini strepsil lagi. Strepsil enggak tahu kenapa saya beli banyak sekali. Langsung kenapa beli kemarin tuh strepsil saya beli sampai 6. Pas lagi belanja saya bilang, bawa strepsil lah. Jadi saya beli sampai 6 biji strepsil. Baju udah masuk, snack sudah masuk. Tapi banget saya nih. Tisu basah, tisu kering. Nah, ini udah. Oh, dokumen-dokumen saya, Pak. Ini ada travel insurance. Tiket saya masih di print, kita masukin di zip. Ini takut saya basah. Itu kenapa saya pakai ini ansipan? Halo Mia, Ibu Mia. Ini dia. Ini working permit. Working permit bukan? Apa namanya? Surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja ada karena mungkin kalau saya bingung atau saya apa gitu ya, nanti terus pas saya mau misalnya kayak ke Bolivia itu kita enggak free visa, karena ke Bolivia enggak free visa kita harus apply visa, jadi kita harus cantumin working permit, travel insurance, foto dan paspor. Kayak Bolivia itu dia visa on arrival, jadi bisa apply visa di sana kalau kita mau. Tapi untuk sementara saya nggak ada list ke Bolivia sih. Tapi ya just in case aja kan, kita bawa aja kan. Oh, Turki juga. Turki juga dia. Sama masker. Jadi ini travel insurance dan lain sebagainya saya taruh di tas paling depan. Plus dilapisin plastik. Tiket sendiri. Oh, jangan rusak lah. Dah. Tuh. Sebagai ibuprofen. Next ini toiletries saya ini yang untuk saya bawa. Saya bawanya sikat gigi, odol, mascara, lipstick, deodoran, parfum kecil. Sekecil semini ini dan sesedikit ini karena nggak peduli saya nanti di sana. Ini masih nggak sih skintipik sini habis. What I need here, ini ada serum saya, ini skintipik. Saya masukin pouch gini. Nggak berat. Udah moisturizer ini juga dari skintipik. Saya masukin dia pouch. Serum, moisturizer, mascara, pelembab, cermin, tampon just in case. Ini sama ini. Face wash. Oh, sama ini di sini dia. Enggak perlu. Tadi yang mana ya saya bawa ya deodorannya? Oh, ini dia ringan ya. Di rumah nih. Ini banyak. Oh, sama ini. Enggak tahu saya bawa apa enggak sebenarnya ini. Tapi ini bagus banget ngelembapinnya. Oh my god, 1 hour. Ini bagus banget ya ngelembapinnya.
tapi bawa dah. Karena kan saya nak terlalu banyak bawaan. Jadi bawa aja dah. Bawa. Balik begini. Udah, nanti kita mampir ke rumah BTN aja. Sebenarnya saya udah ada niat mau ke rumah sakit, saya pikir mau di rumah sakit. Mana kotaknya? Dah. Ini udah. Wah, nah. Sama terbasah. Nah, ini enggak tahu saya kenapa saya mau bawa lakban. Karena saya takutnya kalau saya mau lemah apa gitu ya, timbang saya pusing. Karena saya suka lem buku. Oh, ini power bank iPhone. Kita harus adjustin. Okay, what else? Lem. Kacamata. Pillow. Sisir. Baju paling bawah betul. Baju paling bawah betul. Ini sisir. Rapi sekali saya ini. Ini saya tak bawa betul. Bisa deodorant saya punya nih, banyak sekali. I got one there, I got one here, so I think it's enough. Bye. Nih tutup mata. Tutup mata di flight. Dia masuk di sini. Pulpen at least kita bawa 2. Wajib itu. Dan wajib ditaruh di sana sini pulpen. Tapi make sure dia enggak. Oh, ini masih baru pulpen saya ini. Kemarin saya beli. Karena nanti kita mau isi-isi form atau apa, enggak kita ribet. Carabiner. I think carabiner just gonna hang it somewhere. Should I put it inside here? Mana tadi kunci? Kunci gembok saya di mana? Dah, ini selesai. I think. Oh yeah, charger. Oh, the charger. Sudah pulang kerja. Kita ngorean, guys. Sudah selesai.
kebetean ada tak kita lemak ini ada kalau besar apa? Oh. Ini nak baju lah kan? Oh, ini dia. Oke. Okay. Next. Kita ada kamera, ini kamera anti air, anti jatuh, banyak antinya lah. Nggak tahu saya kedengaran apa enggak. Sederhana, saya buat video YouTube saya nanti soalnya. Nah. Ini udah dicas. Kamera masuk. Kamera, casan iPhone, casan ini, headset, casan 2, nanti casan-casan ini saya masukin dari satu. So, kamera, power bank saya mana? Oh, tidak. Buku, ada kayaknya ada. Ini 100 ml, it's fine. Oh, ini juga. Udah total berat tas saya kan 10 kilo. Hah? 10 kilo. Total? Iya, ini 10 setengah. Back dan ketiga sekarang ini tas paling kecil isinya ada foto ke saya nah yang back masuk saya busi sama dia masa saya apa Instagram tadi countdown itu yo kamu sudah di bandara saya bilang kan kamu tahu flight saya kapan kok kamu nanya kayak gitu kamu bisa upload di bandara masa saya ih, saya kan kamu tahu flight saya kapan deh gitu. Kan kamu tahu saya suka drama. Bukan, saya bilang kan itu kan saya cuma countdown untuk packing, saya bilang. Kan kamu baca. Ini wajib vaksin yellow fever. Karena kalau kalian ini dapatnya dari mana? Hah? Itu dapatnya dari mana? Ini? Heeh. Buat. Oh, buat. Ya, balai vaksin. Berapa sih 800 berapa mungkin? Vaksin yellow fever, vaksin di sana dia wajib ini kalau kamu udah pernah ke Brazil wajib kamu harus sudah vaksin. Oke. Okay. Karena kalau kamu keluar dari Brazil pas kamu ke next destinationmu harus kamu tunjukin kartu ini. Oh gitu. Ya. Dan paspor. Misalnya kalau kita nggak ke Brazil boleh nggak bawa? Boleh. Tergantung tapi kamu ke pokoknya ada negara beberapa negara yang wajibin kamu harus vaksin itu. Alright. Ada antimo. Jangan lupa bawa uang 2.000. Iya, saya mau bawa banyak uang 2.000 karena siapa tahu nanti saya mau tukar. Ada tukang parkir. Saya mau tukar uang. Jadi saya tuh kadang suka di negara orang misalnya yeah. Tukar-tukaran uang gitu kan sama warlock-warlocknya kan. Nah, ini dan nih. Ih, seneng saya tuh. Kok tukar-tukaran uang kadang kita nanti sama orang-orang backpacker yang lain. Terus kamu enggak baca komenan orang. Enggak. Tuh orang nonton dasar lu. Iya dia nonton, tapi saya nggak baca dia terlalu jauh. Kadang saya baca deh. Saya jadi ngomong sendiri. Make up kan? Sorry ya girl sponsor. Oh biar kalian oh ini kabel tas juga banyak. Ini uang rupiah untuk di bandara. Tuh itu 2.000, 4.000. Jadi saya bawa uang rupiah cuma 200. Bahkan 200.000 aja. Oh, nak 250. Oh, nak ini pakai bayar. Yang antar nanti pakai bayar. Bukan bayar sih tapi untuk kasih yang antar nanti saya ke bandara karena besok saya ke bandara jam
Taruh lah, bisa packing. Iya. Bisa packing, kita sini. Teru. Apa ini? Cherry blossom body cream. Oke. Jadi dalam tas kecil ini isinya itu ada pertama fotokopi paspor. Saya fotokopi paspor dan fotokopi yellow paper. Vaksin saya fotokopi vaksin, fotokopi paspor 2 lembar sama fotokopi vaksin. Kartu ATM, Visa dan Mastercard. Dan beberapa uang tabungan saya selama bertahun-tahun dan dikasih, nah, saya belum tahu ini dikasih apa enggak. Tapi anyway ini dari Nining ringgit, karena saya mau, saya kan transit di Malaysia, terus saya banyak bawa dolar dan euro. Nih ini dapat tipping dari tamu, sama ini saya juga dapat tipping dari tamu. Sembacain komenan. Enggak ada baca, enggak ada orang komen, Kak. Saya enggak terkenal sekali. Tapi saya mau live, saya mau simpan dia. Komen lah, guys. Ya, kalian nih nonton aja. Oke. Jadi ini tasnya dari si Christian. Ayang beb. Nih. Posnya di belakang. Bawa lah. Ini satu, ini yang paling belakang isinya uang. Tapi nanti kalau sudah saya sampai di tempat destinasi saya, ini enggak bakal semua di sini. Jadi uangnya nanti bakal nyecer dia di pisah sini, pisah sana, karena itu adalah salah satu tips kalau kalian mau jalan-jalan apalagi backpackeran ya, just in case misalnya ada apa-apa, worst case scenario ada copetan kayak atau apa, kalian tetap masih ada spare uang setidaknya. Atau kartu kreditnya, anda punya saya kartu kredit atau kartu ATM. Oke, sunscreen, mosquito spray, body lotion masuk sini, hand sanitizer masuk. Ini juga body lotion, tapi saya kayaknya taruh dalam tas ini nanti. Ya, ingetin ya. Buku, saya masuk sini karena saya suka nulis ya kalau lagi jalan-jalan. Pulpen 2. Paspor dan vaksin paling depan. Ini ya. Paling belakang duit sama ATM. Masa kamu enggak denger deh? Halo? Mungkin HP ini dia rusak kah? Oh, speaker. Tika? Oh, enggak. Kamu ini seuzon. Enggak, ini speaker. Saya pakai headset. Mau kemana lagi David the Explorer? Ya kamu enggak lihat ini saya sudah jadi Pony Dora ini. Kak, kecilin enggak kan? Nanti kedengaran suara saya lagi. Tuh kan? Close. Sampai baterai dia bilang saya. Cas dulu ya. Cas dulu guys. Ini ternyata udah 1 jam lebih saya live ini. Amirin. Nah, kan tetap. David Explorer mau mengeksplor. Nah, tiga kamu tukang lihatin saya komennya ya, nanti. Coba, mau saya ulang packing lagi, guys? Karena saya dari tadi. Karena saya dari tadi tuh kayak enggak kelihatan, saya lihat orang nge-wave aja, jadi saya pikir ya. Wave aja kalian dah ya. Jadi yang paling belakang ini ada uang. Uang tuh enggak terlalu banyak saya. Berapa ya? Ini kayaknya saya untuk just in case 1000 euro. Iya, ini saya minta atau saya minjem, enggak tahu saya. Tapi saya dikasih sama bapak diri saya, sama dikasih sama bapak saya. Sama saya nuker di kakak saya.
dan sama tabungan saya waktu saya masih kerja dulu. Buat saya ini kan, nah, dua kartu ATM. Oh, pakainya kartu ATM apa? Saya pakai Genius dan BNI, karena Genius ini Visa, BNI ini Mastercard. Jadi in case, so smart, right? Hey, hebat, saya ini pintar, saya mikir. Anyway, kalau debit bisa ya dipakai, nggak bisa. Mana coba lihat kartu? Terus saya bawa uang cash, rupiah 100, 200, ini untuk, ini nanti untuk kita bayar yang driver. Jadi saya punya uang cuma segini, 100, 10, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 124. Bongkar semua itu dulu. Ke Moka mana weh? Saya mau pergi ke South America weh. 140.000. Nih, itu kita belanja. Siapa tahu kita mau beli, enggak tahu lah. Enggak tahu saya ya. Tapi ini kita taruhnya di HP nanti, ini di HP. Terusin dulu lah. Oh iya, ini katanya si Ayang tuh ini taruh uang, kamu taruh uang di sini, katanya taruh kartu ATM-mu di sini, deh dong. Ini taruh paspormu di sini, tapi saya taruh paspor paling depan. Dah, ini kayaknya harus masuk sini deh nih. Apa ini namanya? Ini dah alat tanduk saya nih, gadgetan sini. Aduh. Nah, saya kunci lagi. Lagi. Kita buka lagi. Nah, pokoknya harus kamu beli tas ini kah? Untuk semua kalian kalau mau jalan-jalan wajib ini, wajib. Karena lihat nih, tuh masuk saya tuh. Dah tutup lagi. Terus tinggal kita embok dah lagi semuanya ini. Tinggal kita nanti minta di fragile stiker. Apaan sih dia, orang main bola tuh, tutup dia, kunci nah. Uang. Kuncinya ini saya harus pisah karena saya suka lupa ya, ini ramah orang pelupa, saya harus pisah. Gak ada kuku kah, pisahin dulu, pisahin saya tiga-tiganya. Terus oh ini belum saya timbang ya, berapa kilo ini? Oh ada juga jedai. Taruh di rumah satu. Di sana jedai. Jadi just in case I need it. Nah, kita tes timbang. Jadi tadi tas ini beratnya 10,36. Let's say 10,5 atau 11 kilo lah. Dan tas ini hand luggage, hand gepäck. Ini beratnya. Oh, ini juga saya harus bawa ini. Astaga. Apa-apaan ini? Berat. Berarti cuma 4 kilo, 88 cuma 5 kilo. Ini kalau kita pergi liburan sayang sekali, rugi banget. Soalnya kita bisa bawa itu 23 kilo kali 2 deh. 25 kilo kali 2 katanya. 23 kilo kali 2 kalau enggak salah. 23 kilo kali 2 sama 7 kilo. Itu yang boleh kita bawa. Ini cuma 5 kilo. Dan yang terakhir, isi ini kacamata. Ini nanti kita masuk sini aja dah. Lipstick ini. Padahal saya enggak suka nih lipstick ini, tapi apa-apa dah ya. Antimo. Obat anti mabok. Sebenarnya kopi ini enggak terlalu perlu, tapi bawa aja ya. Apa tahu saya tahu. Sablas. Bawa Strepsil, wajib dibawa Strepsil at least satu untuk perjalanan ya. Ini kita bisa masukin sini lagi. What else? Hand sanitizer. Saya udah ada, tapi masuk sini berarti. Nanti saya bongkar lagi ini, soalnya saya masukin ini lagi. Ibuprofen, katanya saya alergi ibuprofen, tapi saya enggak tahu. Kalau saya
Katanya sih saya alergi, tapi atau lah alergi kalau nggak jalan-jalan sih saya. Power bank saya di dalam sini dan nanti ini sebenarnya tadi dalam sana dia. Oh ini wajib nih tutup mata. Saya jangan nonton. Ah kamu aja nonton? Tidak apa-apa kak. Kamu kan sangat supportive. Harusnya tadi pas mau kerja itu kamu tonton saya. Oh gimana? Ya baru ada tamu aja telat pulang. Oh iya, pantas saya bilang kenapa ada bang pulang. Nih hati kan nih guys. Ini tas ini saya nak mau bawa. Bye bye. Oke dah. Siapa nak? Tahu kamu nak buat apa? Kita nonton dari tadi video saya dah nonton. Ini apa nih? Mata sablon. Oh, ini foto yang beb nih, maksudnya. Bisa di sini. Odol. Maksudnya. Itu pulpen sudah kah ya? Sudah. Ini bandung masuk sini. Banyak kali sih mau masuk. Sudah saya bilang. Ya. Cermin saya bawa di sini aja lah. Satu. Tapi menurut saya kalau mending nggak usah banyak di sini yuk. Hah? Soalnya nanti kamu keluarin barang susah. Yang butuh penting-penting. Ini hand sanitizer sama hand lotion aja kan? Yang gampang. Karena ini nanti saya pikir saya bakal taruh di atas di kabin kan. Ini saya bawa di saya tidur. Iya maksudnya ini kan bisa diambil kapan kapan. Nggak dimasuk bagasi. Tidak Zoe. Lah, mau kacamata satu aja lah, cukup. Cukup deh, oh ini sebenarnya tempat HP ini. Kenapa saya masukin ini apa-apa di sini? Yang kok katanya nanti ya, saya lupa, sini adalah tempat HP saya nanti. HP, dua. Tapi yang paling penting nih, sunscreen, hand sanitizer nih pentingnya. Sama pulpen, udah satu. Kacamata juga maksudnya. Mosquito spray enggak? Nanti kita keluar sana. Lotion juga penting ya. Taruh aja dah. Lipstick tidak penting. Dah. Oh ini 4 kartu saya. Ini BPJS. Tidak berlaku mungkin BPJS saya nanti di sana. Jadi kita singkirkan. Notan juga nggak berlaku, nota pembelanjaan ini nggak berlaku. Oh ini berlaku nih. Nah sudah deh. Oke, I'm done. Terus sendiri ya. Oh ini juga apa nih? Lip balm. Oh headset nggak? Oh ya. Gantung aja sih. Ini kan gantung dia di sini. Tada. Nah ini saya mau singkirkan dulu. Jedai? Mana dia? Biar kelihatan yang mana saya nggak pakai. Kalau casa pakai. Aku tidak kalau casan pakai, doorstop pakai, kunci pakai, kunci ini satu, kunci dua dan tiga, saya punya kunci satu di sini dan satu lagi sana dan deh sudah nggak panas saja depannya dulu. Nah, kita selesai.
ke sebelahnya. Kunci kayaknya saya kita nanti tarik ke depan dia. Tuh. Stop dulu.